الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكر الحمد لله kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Sa'id bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Bazar meriwayatkan dalam kitab La'alli Masnunah bahwa jika seorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Qur'an yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut kalau-kalau Al-Qur'an akan menuntut kita. Allah, 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 terimalah bacaan Al-Qur'an kami. Sempurnakanlah kekurangannya. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Qur'an adalah syafaat yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Upaya agar mendapatkan syafaat Al-Qur'an tentu saja dengan mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Salah satu cara yang sangat baik dalam memaksa kita untuk dekat dengan Al-Qur'an adalah dengan menghafalkannya. Dengan berniat menghafalkan Al-Qur'an, hati kita seakan-akan terpanggil untuk selalu memegang Al-Qur'an. Ada tanggung jawab yang membuat kita merasa bersalah jika tidak memegang Al-Qur'an, walaupun mungkin sekedar membacanya. Pada akhirnya, kita mau tidak mau dipaksa untuk mendekat kepada Al-Qur'an. Dapat dikatakan, dengan menghafalkan Al-Qur'an, kita telah mengikatkan diri dengan Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita, kita dipaksa untuk selalu dekat Al-Qur'an. Dan itu sungguh bukan termasuk pemaksaan,
yang aniaya, melainkan pemaksaan yang penuh kebaikan. Semoga hadis di atas menjadi cambuk bagi kita ketika rasa malas menerpa kita. Semoga Allah dengan kemuliaannya menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita, bukan sebagai penuntut kita. Semoga Al-Quran menjadi teman bagi kita ketika tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menemani kita. Amin. Mari menghafal Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.